Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzemin teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian teman-teman ya. Tapi di sini aku nggak buat portal negara dulu teman-teman ya. Jadi di sini aku akan membuat portal karakter teman-teman ya. Dan karakter yang akan kita buat adalah portal Upin dan Ipin teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi siapa yang tidak kenal dengan karakter Upin Ipin nih teman-teman ya. Jadi Upin Ipin ini adalah salah satu karakter animasi yang sangat terkenal di negara Malaysia teman-teman ya. Teman-teman, dan Upin Ipin dia adalah saudara kembar teman-teman ya, saudara kembar. Yang dimana kepalanya botak teman-teman ya. Dan kali ini aku akan membuat portal Upin Ipin di tahun 2024 teman-teman ya. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya aku sudah pernah membuatnya. Dan kali ini kita akan nostalgia lagi membuat portal Upin Ipin terbaru di episode tahun 2024 ini teman-teman ya. Dan teman-teman, Upin Ipin teman-teman tinggal di salah satu kampung teman-teman yang nama kampungnya itu adalah Durian Runtuh teman-teman ya. Oke teman-teman, dan dia adalah kakak beradik yang dimana Upin memiliki sedikit rambut di kepalanya ya, dan Ipin botak polos teman-teman ya. Dan dia memiliki keluarga atau keluarga ya, kakak sebagai Kak Ros dan juga opah teman-teman ya. Opah yaitu adalah nenek teman-teman ya, kalau bahasa Malaysia itu nenek ya, opah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin penjelasanku tentang portal Upin Ipin hanya segitu teman-teman ya. Langsung aja kita akan membuat portal Upin Ipin di tahun 2024 bersama Uzemin teman-teman. Jadi di sini aku mempunyai bahan utama ya untuk membuat portal ya, dan bahan tambahan juga teman-teman. Di sini aku punya obsidian dan flint and steel sebagai bahan utama, dan bahan tambahan kita gunakan light blue wall dan juga white wall teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita akan buat portalnya di bagian sini aja teman-teman ya. Kita akan buat dengan ukuran 4x5 teman-teman seperti biasanya ya. Kita akan buat sini 2, 3, 4 dan 5. Oke, kita tutup. Dan setelah itu di bagian pojok kita gunakan white wall teman-teman ya. Dan bagian tengah kita gunakan light blue wall. Oke. Dan di belakang kita buat seperti ini juga teman-teman ya. Oke, dan kita taruh lagi light blue wallnya ya. Oke teman-teman, dan langsung aja kita coba untuk menyalakan portalnya teman-teman ya. 1, 2, dan 3. Oke, dan warnanya cyan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memasuki portal Upin Ipin di tahun 2024 ini, jadi ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan tidak untuk ditiru teman-teman ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini hoax teman-teman ya. Tapi di sini Uze mengingatkan bahwa video ini mengandung add-on, mod, dan juga maps yang ada di Minecraft teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Upin Ipin bersama Uzemin teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam portalnya. 1, 2, dan 3.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Upin Ipin 2024 teman-teman ya. Kita sampai di kayaknya ini adalah durian runtuh teman-teman ya, atau kampung durian runtuh teman-teman ya. Wow, dan kampung ini sangat besar teman-teman. Dan di sini kita ngelihat apa ini teman-teman? Oh, ini kayaknya sih sekolah Upin Ipin teman-teman ya. Coba kita turunin dulu ya. Oke teman-teman, dari kulihat sini kayaknya tadi kamar ya teman-teman ya. Iya benar teman-teman, ini adalah ruang kelas Upin Ipin teman-teman ya, dan di sini ada gambar sajadah ya, kayak masjid gitu teman-teman ya. Oke, jadi menurutku ini adalah tadika mesra teman-teman, atau kelas Upin dan Ipin teman-teman ya, yang dimana diajar sama ibu-ibu guru teman-teman, Ibu Jasmine atau Ibu Melati kalau nggak salah itu teman-teman ya. Dan kita akan coba untuk keliling kampung durian runtuh dahulu teman-teman ya. Oke, dan ini apa nih? Oke, ini dia teman-teman, ini adalah pasar bazar teman-teman. Bazar ya teman-teman ya, atau pasar di tempat di film animasi Upin dan Ipin teman-teman. Dan di sini ada surau teman-teman ya. Surau ini kalau bahasa Indonesianya artinya masjid teman-teman, atau musola ya. Kalau kita kan menyebutnya masjid ya, kalau orang Malaysia katanya surau teman-teman ya. Wow, ini dia. Teman-teman. Sejadahnya mantap teman-teman ya. Oke. Dan mirip teman-teman ya, seperti yang ada di film Upin Ipin teman-teman ya. Wow, di sini ada apa nih? Ini tempat pembakaran teman-teman. Dan di sini kalau nggak salah dia waktu main petasan teman-teman ya. Tempatnya aku sangat ingat sih teman-teman ya, karena aku nonton Upin Ipin ya. Apalagi teman-teman kalau setiap bulan puasa atau bulan Ramadan, Upin Ipin ini pasti ada episode-episode terbaru gitu teman-teman ya. Dan di sini aku ngelihat teman-teman ada rumah Upin Ipin teman-teman ya. Ini dia rumah Upin Ipin teman-teman yang kita lihat teman-teman, yang di filmnya ya. Wow, benar-benar mirip teman-teman seperti maps Upin Ipin yang ada di filmnya teman-teman ya. Ini adalah rumah panggung dari Upin Ipin teman-teman. Oh, ini kita bisa turun ya, kita bisa nunduk teman-teman. Gini ya, bisa turun, bisa jongkok gitu ya. Dan aku baru nyadar teman-teman ya, ternyata ini aku tanganku nggak kelihatan teman-teman ya. Dan kita menggunakan ini kayak no button gitu teman-teman. Oke, dan ini ada dua buah cheese teman-teman ya. Coba kita lihat isinya apa ini. Oke teman-teman, ada spons teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini ada spons ya. Tapi teman-teman kulit coba yang ini. Oke, jadi aku ngelihat ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 12 teman-teman ya. Ada 12 spons setiap cheese-nya teman-teman ya. Karena mungkin ini kebanyakan teman-teman. Nah, nanti kita akan gunakan di episode selanjutnya, atau portal terbaru Upin Ipin teman-teman yang di tahun 2024 kalau ada yang request lagi nantinya teman-teman ya. Dan kita akan coba untuk menggunakan yang di sini aja dulu teman-teman, yang cheese pertama ya. Ini ada Esan teman-teman, ada sponnya Esan, Cikgu Melati, Angkal Atong, Jarjit, oke, Abang Saleh, ada Ayah Esan, ada Raju, ada Fizi, ada Ipin teman-teman ya. Ipin kita taruh sini sebagai karakter utama ya. Dan Zul, ada Angkel Mutu dan juga Mail teman-teman ya. Oke, jadi di sini kayaknya yang karakter utamanya yang tinggal di sini cuma Ipin aja teman-teman yang kita dapat ya. Dan kita akan coba untuk menggunakan spawnnya ya. Tapi kita pindahkan dulu ini teman-teman ya. Dan yang pertama kita akan spawn Ipin, Mutu, Mail, Esan, Cikgu Melati, Angkel Atong. Oh, coba kita kita list teman-teman ya, yang bagian anak kecil dulu ya, si Ipin ya. Ipin, coba ini Mutu ya, Angkel Mutu, Mail di sini, Esan, Cikgu Melati di atas dulu, Jarjit, Angkel Atong di atas dulu, Abang Saleh, oke, Ayah Esan, Raju, Fizi, dan juga Zul. Oke teman-teman, jadi kita akan gunakan spawn yang bagian anak-anak dulu teman-teman ya. Di sini pertama kita akan spawn Upin, si Ipin teman-teman.
Oke, ini dia teman-teman, si Ipin teman-teman ya. Dia memegang sebuah kapak teman-teman ya. Jadi ini kelihatan kelihatan agak lebih sangar teman-teman ya kalau dia memegang sebuah kapak ya, si Ipin teman-teman ya. Dan sini kita spawn lagi si Mail ya. Mail teman-teman, Mail memegang sebuah apa itu teman-teman ya? Kayak aku ngelihat sebuah apa ya? Aku nggak tahu itu apa itu. Pokoknya kayak kayu kali teman-teman ya. Oke, next kita Esan ya. Kita akan coba spawn Esan. Oke, ini dia teman-teman, Esan memegang sebuah Trisula teman-teman ya. Wow. Jadi ini teman-teman, aduh. Kedua terspawn lagi. Dan ini Jarjit teman-teman. Jarjit memegang sebuah kapak juga teman-teman ya. Jarjit Singh teman-teman, teman dari si Upin Ipin ya. Oke, dan habis Jarjit siapa lagi yang kita pakai nih? Ada Raju. Oke, Raju teman-teman ya. Jadi ini karakter paling jarang sih sekarang-sekarang ini teman-teman ya, yang ada di serial Upin Ipin ya, si Raju teman-teman ya. Dan ini ada Fizi. Oke, V, ntar kita ganti dulu timenya teman-teman ya. Agak mulai sore sudah ya. Coba kita ganti. Oke teman-teman, dari kita lihat dulu si Fizi teman-teman ya. Fizi. Oke, ya benar kan. Fizi teman-teman ya. Zul. Oke teman-teman, jadi semua kulit pakai gigi kayak gini teman-teman, giginya sama semua ya. Coba, dan untuk yang anak-anak sudah kita spawn ya, kita pindahin dulu teman-teman para karakter anak-anak. Dan sekarang kita akan pasang karakter orang dewasanya teman-teman ya. Oke, jadi di sini yang pertama kita Abang Saleh. Ini dia Abang Saleh atau kakak dari si Mail teman-teman ya, Abang Saleh. Ada juga Mutu. Oke, ini dia Uncle Mutu teman-teman ya. Oke, dan next ada ayahnya Hesan teman-teman, ini si Dedi teman-teman ya. Wow, memegang sebuah panah teman-teman. Next Cik Gumelati teman-teman ya. Jadi ini agak sangar ya, para karakter di Upin Ipin memegang sebuah senjata teman-teman ya. Dan terakhir ada Uncle Ahtong teman-teman. Oke, ini dan Uncle Ahtong teman-teman, seperti di karakternya dia memegang sebuah memakai baju merah teman-teman ya. Dan aku penasaran ya, mereka memegang berbagai senjata. Coba kita pasang pager, apakah dia nyerang atau enggak ya. Oke, kita akan pasang pillager di sini. Oke. Us. Diserang teman-teman ya pillagernya ya. Oke. Kok nggak salah tadi ya, senjatanya tersulah ya. Coba ubah. Oke, teman-teman, jadi damage dari para karakter Upin Ipin sangat sakit teman-teman ya. Coba. Wis, ayahnya Ihsan pun kuat untuk memukul pillager teman-teman ya. Kalau misal kita pasang Ravenger kayak mana ya? Coba kita coba. Oke, ini dia Ravenger. Kita lihat. Oke, Ravenger ngerusak teman-teman. Oke, keroyokin. Tapi mereka nyerang tapi lari teman-teman. Udah ada yang berani loh. Oke, kita panggil Iron Golem kali ya untuk selesaikan ini ya. Mana sih? Mereka nggak berani teman-teman lawan Ravenger ya. Oke, teman-teman, dan kita akan coba bunuh dulu semua ya. Kita akan bunuh semua. Kill. Oke, dan kita akan kembalikan dulu ini. Kita akan spawn teman-teman ya. Aduh. Spawn para orang tua dulu. Abang Saleh, Mutu, ayahnya Esan, Cik Gumelati, dan juga Uncle Ahtong. Oke, dan kita pindahkan dulu.
Ismail, Raju, Jarcit, Fizi, Esan, Zul sama Ipin ya. Kita coba pasang lagi. Mail, Jarjit, Raju, Fizi, Esan, Zul, dan juga Ipin teman-temannya. Oke. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal Upin Ipin di tahun 2024 sudah selesai teman-teman ya. Dan di sini aku pun menjadi kecil ternyata teman-teman ya. Oke teman-teman, dan teman-teman untuk karakter 12 karakter selanjutnya nanti mungkin aku akan buat lagi teman-teman ya di portal Upin Ipin selanjutnya atau yang terbaru jika ada yang request nanti teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman ya, kalian sudah menyaksikan video ini teman-teman. Di sini kita sudah bertemu dengan karakter 12 karakter Upin Ipin teman-teman ya, atau di film animasi ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Zemi membuat portal Upin Ipin di tahun 2024 ini teman-teman ya. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu subscribe-nya, dan jika kalian yang request kita akan buat portal apalagi selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Bagi kalian beruntung akan Zemi buatkan portalnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa di next video JCU Zemi. See you and goodbye.